Pasal? Dan orang siapa dah rindu kau. Siapa? Dorang lah rindu kau. Aku tengah... Cek kau, orang cakap, tolong lagi tengok solos. Aku tengok lah kejap. Tengah adjust aku. Stream ke? Gilaknya buat solos. Blur Army. Owl Army. Kan tiba-tiba ada Owl Army sini. Pistol loko okay, kalau kamu tengok bilik dia ni. Bilik si jadi hood. Cuma so okay, kita akan buat giveaway headphone guys ya. Okay, siapa mau beli jam? Koleksi solo. Solo beli lama sudah tapi tidak pernah pakai. Siapa peminat-peminat jam lah guys ya. Kau jual kan ni los? Jual ke ni? Apa? Kau jual ke? Tidak. Simpan je koleksi. Bukan bumi sebenarnya. Jadi siapa punya? Siapa punya lah. Oh siapa punya. Ya ya. Abis kau punya los. Kenapa? Oh. Yang itu aku punya. Mana? Ini. Ben. Ini aku punya. Oh ni. Ini kamu giveaway ke? Tak. Ini... Berapa tahun kau pakai ni los? Dua tahun guys ada pakai. So inilah apa headset pertama aku untuk stream. Gila. Walaupun dia dah belajar aku kasi simpan juga. Kenangan. Kenangan lah sah. Hancur buat ini los. Nantilah aku tukar span baru. Boleh tukar ke? Boleh. Dua tahun je terus pakai ni guys. Ni boleh tukar, ni boleh tukar. Nanti aku tukar ni elok sikit, ni elok sikit boleh simpan lah. Ayolah. Ini susah ni loh dapat ni los. Tak jual dah ni? Tak jual dah, kau tengok berkarat sahaja los. Aduh, tak nah. Apa, berkarat pun tak apa. Itulah namanya lama. Gila solos. Yang dua ni, Syah mana? Punya. Jam ni? Syah punya. Oh. Dia parkir sini sebab dia tak masuk kedai. Kedainya takut kena rompak letak sini. Kan los? Bukan, dia kan patah tangan. Oh iya. So dia tak masuk kedai. So dia letak sini lah, dia kata kat aku. Kalau siapa nak beli roja dia. Oh iya, betul. So guys kalau ya, aku punya ini Cik Bong. Tapi ni kamu ni bagai ni. Ha ini aku punya lah. Winnie belum sejoi, belum se PKP ya. Menyanyi. Anugerah Solo. Anugerah Solo. Ha. So, dia letak sini tadi. Barang Ray. So ini kalau kamu kontak si Syah lah kalau kamu mau beli guys ya. Bukan Solo punya, aku pilih Solo punya. Oh si Syah patah tangan. Ya patah tangan jangan kan dia letak sini je dia punya betul. Dia patah tangan sebab tak masuk kedai. Betul. Solo stream kan malam, stream. Stream guys los. Tengah setting lu kau tengok dia buat quality terbaik ni guys ya. Tak los kalau jadi supporter macam mana tadi? Oh. Tak kali. Tadi kalau kau jadi supporter kan nama kau begitu gila. Gila ya Solo power dia. Terbaik gila Solo. Gamers. Todak ke? Tak. Kau jawab apa ni? Todak? Iblis. Wih, black metal dajal. Wih, kau masuk Illuminati ke? Saudara Garisport. Aku fikir. Bukan Illuminati. Namanya tu. Kau sendiri ke? Ya. Jom lah. Wih, kita akan pergi mall lah. Yang sepanjang PKP tidak pernah pergi mall. Akhirnya kita akan pergi mall bersama Sopian. Betul. So, kita akan... Kamu share dulu, tolonglah like and share dulu guys. Jom. Kau ikut kau? Awal pun ikut. Kita akan keluar ke. Kita akan menuju ke alam barzak. Tiba-tiba. Kata-kata itu adalah doa, jangan lu geng. Belum cukup lagi aku punya anu nih. Belum cukup lagi. Heeh. Dah habis lah. Habis dah. Udah habis live. Habis jamnya kau. Ke depan lah. Ke depan. Ke depan lah. Tunggu. Like dan share. Ustaznya macam mana ni ya? Kereta. Kereta tu macam mana Ustaz? Macam biasa lah, pusing macam biasa. Pusing je? Oh. Ustaz guys eh. Halo guys, kita akan pergi ke Aeon. Lepas tu kita pergi pump tire dulu bilang ni si Solo. Oh dia ada pump tadi ni. Dia ni tak? Apa dia panggil lu? Apa? Mas. Ada kereta Solo pun. Anu macam. Bom. Penjual mas. Jangan. Tunggu. Banyak selawas ni. Jangan lah. Ya pak, aku lupa lah. Itu atas. Brake atas. Okay. Dia nak ada anu kain brake kan brake? Oh, tak ada. Tekan je. Lewat tu. Kenapa nak? Kenapa nak itu? Tekan apa bong?
Inilah aku rasa. Silap. Sorry lah, kami nak tahu bau kereta mahal ni. Itulah, kereta mahal ni bukan jurusanku guys. Aku. Kalau ada macam bintang-bintang ni susah, Dok. Itulah, terlalu banyak butang aku pening kepala, Dok. Macam kapal terbang sudah kan? Iya. Patutnya kereta ni dia cuma perlu ada yang penting-penting je. Jangan terlalu signal, banyak butang. Gear bak tepi, steering. Ha. Lepas tu yang ini nih, si turun tingkat. Ha, itu je. Dengan lampu tu je. Macam Myvi generasi 1. Sisa cuma bisa Myvi gila. Cuma bisa mandi. Cuma bisa Myvi guys. Iya. Tagadi. So, sekarang ni kita akan pergi ke Ion. Kita pergi pam minyak dulu. Pam angin dulu. Kita pergi pam angin dulu kah? Saya rasa Ion dulu lah baru pam angin. Okay. Kita akan pergi ke Ion dulu untuk membeli item kemahuan ya, barang kemahuan. Kau beli apa? Keperluan. Ha? Kau beli apa? Ada tu hari disuruh aku beli serum rambut tu, dia cakap supaya aku punya rambut lah ni. So, si Ajim suruh? Si adalah orang rambut tu. Atazi punya bini. Cakap aku beli ni supaya rambut muda nampak kusam pun jalan. Oh iya, kusam lah rambut tu sikit. Macam rambutku kusam ke kau tengok? Tak? Tak, rambutmu sehat. Itulah aku beli. So serum lah. Haa, serum rambut. Ini adalah barang kemahuan guys, bukan barang keperluan. Kita kena tahu bezakan apa keperluan dan apa kemahuan. Tapi sekarang ni aku macam tak tahu juga lagi aku keperluanku sekarang ni selalunya makanan. Nah, itu keperluan. Jadi aku rasa kadang-kadang kita mau kemauan pun apa salahnya kan? Betul tak? Kalau perempuan tu keperluan ke kemauan? Perempuan macam kalau cewek. Perempuan bagi awek macam adalah pasangan hidup. Bagi perempuan itu adalah keperluan kerana perempuan ni suka berhias. Bukan. Bagi kita perempuan ni pasangan hidup kita kan? Betul, kita cari pasangan kan? Itu keperluan ke kemauan? Itu keperluan tu. Kau gila couple, kamu couple. Kalau couple? Couple tu kemahuan. Kawin tu keperluan. Oh ya. Yeah. Ha. Okay. Gila bersama kita Dr. Sinta KCC. Ya. Bersama saya keperluan tu, keperluan ya. Nah, kalau sekadar cinta monyet tu keperluan. Yeah. Kalau mau kawin tu kemahuan. Betul. Kemahuan ke kalau kawin? Yeah. Keperluan. Sekarang kita kena bezakan apa itu keperluan, apa itu kemahuan tau. Betul. Antara yang paling penting so. Ya. Keperluan paling penting dalam hidup apa? Ya, keperluan paling penting dalam hidup. Makanan. Makanan lah. Minuman. Makanan, tempat tinggal, pakaian. Itulah antara yang tiga lah. Tiga itulah yang paling. Tapi aku rasa paling penting segalanya dari keperluan duit. Ya, duit. Tak boleh kau beli segalanya kau tak ada duit. Ya, tapi duit pun tak boleh juga beli segalanya. Duit boleh beli segalanya? Tak boleh. Iya kan? Duit tak boleh beli masa. Dia cuma boleh beli jam. Duit tak boleh beli apa ni? Duit memang tak boleh beli segalanya, tapi segalanya perlukan duit untuk dibeli. Itulah, kau faham enggak konsepnya? Nak segalanya perlukan duit untuk dibeli, betul. Apa balik tak perlukan duit untuk dibeli? Apa yang tak perlukan duit untuk dibeli? Yang tak perlukan duit untuk dibeli. Kau mau beli sesuatu tapi tak perlukan duit. Dah dia macam sesuatu yang beli pun duit pun tak boleh beli. Masa? Dia cuma boleh beli jam saja. Aku tahu masa tu. Maksud kau duit tak boleh beli segalanya. Ya. Kan? Ha. Tapi segalanya yang kau mau beli, kau perlukan duit. Betul. Itu konsepnya. Thank you Allah Starnya. Memang kita perlukan duit untuk survive guys ya. Betul. Iya, betul. Oi, sembuh ya jauh. Dulu aku rasa aku yang sembuh dari jauh. Sekarang makin lama gini sembuh jauh daripada aku. Anjir betul. Kau perasaan tuh bohong. Sebenarnya kau lagi sembuh dari jauh. Enggak. Dulu aku rasa diriku yang sembuh daripada jauh. Oh, kurasa. Tapi sekarang aku tengok jauh lagi yang sembuh daripada aku. Enggak tahu kenapa. Iya lah, aku nampak jauh macam makin sembuh lah. Jauh, kenapa aku makin sembuh? Gila. Gila ya bahasa jauh. Kimberlin gila. Happy birthday Kimberlin. Oh ya, aku baru ingat aku ada anak buah sudah, Bung. Gila ya. Iya.